โอเคคริเอเตอร์ view saya ni agak 3 ke 1 bulan dah start dah. So hari dia hari tu ada tunjuk kan. Sudah jadi macam ni. So I kena pakai air panas kasi cuci dulu. Alright. Okay, kita letak sikit air panas. Bagi dia cuci dia sikit. Nanti pakai baking powder. Saya unplug dulu. Okey, sudah unplug. Okey, nanti kena cuci dengan baking soda. Sebelah positif okey. Tapi bateri pun sudah weak saya rasanya. Saya test bateri punya voltage dulu tengok berapa dia tinggal. Okey, sekarang pakai. Okey, kita sudah keluarkan bateri kan. Okey, bateri dekat lantai dah. So yang ini baking powder. So sikit kita masukkan air sikit lepas tu rendam di main connector ni. Okey, yang tadi sudah dia jadi habuk-habuk macam tu kita pakai baking powder cuci sikit dulu. Alright. Okay. Sekarang kita rendam di main kepala bateri terminal ni. Rendam sikit. Nanti kita cuci tengok. Okay. Rendam dengan baking powder. Harap-harap ni boleh bantu lah. So dia tak jadi macam tak oksida dah. So banyak dia punya powder yang tadi sebelum kita buat tu. Bersihkan dia. Bagi dia rendam tu. Alright. Okay. Sudah jadi air dia tadi dia jernih kan, sudah jadi kotor dah sekarang ni sebab dia keluarkan sisa-sisa tu yang dioksida dah. Okey, dia main bubble dah stop dah tak ada, nanti kita bersihkan. Okey, yang ini super capacitor. So kita pakai ni untuk startkan kereta lah. So I check dia punya tenaga dalam energi cukup tak dia punya energi. Okay. CCA 500. Okay, kita test. Okay, ada 12.7 volt. So CCA. Okey, off dulu. Kita startkan kereta pakai super capacitor ni dulu untuk warm up kereta kejap. Alright. Okey, sudah link dengan dia punya positif dengan positif, negatif dengan negatif dengan super capacitor. Kita try start dulu. Okey. Power semua ada. Kita cuba start dulu ya. Okay. 1, 2, 3. Shock main. Pakai super capacitor untuk start saja. Okay, biar dia running dulu. Soal lama tak running ni. Okay. Temperature 35. RPM berapa? Okay, cold start. Voltage 13 lebih 14 lah, almost. Okay lah, boleh lah, bagi dia jalan dulu.
Okay, bagi dia warm up dulu. Okay, engine almost temperature sudah naik lah. So pakai super capacitor saja. 18.8. Temperature dekat 67 dah. Bagi dia naik sampai 80 lah. Bagi dia optimum temperature dulu. Sebab umur 3 minggu tak start sebab sakit. Okay, optimum temperature dah. Okay, tengok dia punya RPM berapa ni. Okay, RPM sudah pergi ke base RPM lah, 700 lebih dah. So okay, temperature dia. Okay, kereta running dengan condition bagus, tak ada apa-apa. Temperature pun sudah naik dah. Okay, alright, boleh off. Okay, tutup. Well, okay, bagus. Okay, kena off dulu, balik charge bateri. Okay. So just start kereta pakai super capacitor. Boleh lah, tak ada masalah, cantik. Okay.